Breeders and Insan Brilian semua, ketemu lagi dengan saya Tia Aprianti di Breeders Market Update. IHSG ditutup melemah sebesar minus 0,36% dalam seminggu terakhir di level 7294,49. Investor asing membukukan net buy sebesar 673,32 miliar rupiah di pasar reguler. Setelah menguat selama sebulan, IHSG terkoreksi pada pekan lalu dipicu oleh rupiah yang kembali melemah seiring dengan meningkatnya impor di dalam negeri yang mencapai 7,58% di bulan Juni. Di samping itu, keputusan BI yang tetap menahan suku bunga di level 6,25% menambah katalis negatif pada IHSG minggu lalu. Di sisi lain, dari global, peluang pemangkasan suku bunga The Fed pada semester 2 ini terus meningkat seiring data ekonomi di sana yang mulai melambat. Selain itu, meningkatnya tensi politik di Amerika Serikat seperti tragedi penembakan Trump saat kampanye pertama dan isu Biden yang mundur dalam kontestasi politik serta mengusulkan Kamala Harris untuk menjadi kandidat dari Partai Demokrat juga meningkatkan volatilitas pasar saham global pada pekan lalu. Beberapa sektor seperti IDX Energy, IDX Non-Cyclical, IDX Cyclical, dan IDX Trans tercatat menguat dalam seminggu terakhir, sedangkan sektor IDX Basic, IDX Indas, IDX Health, IDX Finance, dan IDX Techno tercatat melemah dalam seminggu terakhir.